Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita habis beli ini ya, motherboard seharganya K43SP. Ini masih perawan, belum pernah servis. Paling korosi di sini bagian ini, IO ini. Terus sama sininya ini agak pecah ini. Di bagian apa itu namanya, kristal. Kita kosek-kosek dulu saja pakai sikat besi. Kondisinya nggak tahu ya, kita hanya no display. Tapi belum tak cek, baru tak bersihkan dulu. Ini nggak ada RAM-nya, kita coba pakai RAM. Kasih RAM. Kita colok cas. Hampir segitu biasanya itu vicornya nggak keluar deh, kalau nggak keluar. Terus kalau kita coba cek biarannya dulu, kalau biaran nggak biarannya keluar berarti vicornya, kalau biaran keluar dan nggak keluar vicornya berarti vicornya rusak. Isi vicornya di sini pakainya apa ini, 95831. Coba kita bersihkan dulu bagian ini. Sama ya, kita coba ganti IC vicornya. Tidak ada sama ya, cuman beda ini rak 41, ini rak 3. Ini si vicornya sama.
keras kan. Untuk masang SCP core kita kasih channel di sininya dulu ya, sini di padnya kita kasih channel kosa banyak-banyak dan nanti gesernya mudah. Geser-geser sedikit itu coba kita dekatkan. Oke, kita tekan nanti sambung-sambungnya akan keluar tenongnya. Oke. Setelah itu kita solder. Pastikan kakinya enggak nyampe. Oke. Kita coba charger yang gambarnya berapa lama. Nah, langsung ya. Oh, langsung muter kipasnya. Coba kita cari keyboard eksternal sebentar. Kita tes ultram dulu. Bismillah. Seperti itu. Saya coba ganti rambut saja. Harusnya
Terus ini wah USB nya kemasan, kita coba pakai LED saja. Di biosnya tapi di kristal PGA nya sudah diganti sudah sabar. Waktunya tadi gambar 3 SP rapikan ini